Semarang, kembali lagi di channel gue. Dan hari ini gue mau main build battle lawan top 4 builder di Hypixel. Ya istilahnya ini kayak lawan pro playernya build battle di Hypixel, guys. Jadi apakah gue bisa menang lawan dia atau enggak, kita langsung mulai ke videonya, guys. Nah guys, sebelum itu gue mau kasih tahu guys, kalian udah lihat ya video-video dari kemarin gue tuh editannya semakin bagus. Nah itu editannya menggunakan Filmora, guys. Nah kalian kalau nggak tahu Filmora itu apa, Filmora itu adalah aplikasi editing yang sangat simple. Jadi kalian yang baru mau mulai edit, kalian bisa belajar di Filmora ini karena toolsnya gampang dan semua simple ya. Jadi sini kalian mau mulai dengan jadi YouTuber atau jadi konten kreator, kalian juga bisa guys menggunakan Filmora ini karena editingnya simple banget. Dan sekarang gue mau tunjukin kalian aplikasi editing dari Filmora. Nah guys, ini dia aplikasi Filmoranya. Tapi sebelum gue tunjukin kalian Filmora itu gimana cara kerjanya, Filmora itu adalah aplikasi editing yang bisa dicoba secara gratis ya. Jadi kalian bisa coba untuk edit video kalian, dan ya kita langsung coba-coba aja guys sekarang. Oke, jadi tahap pertama adalah pencet ini dan kita bisa import videonya ke dalam Filmoranya, dan terus kita bisa langsung drag ke bawah sini supaya dia langsung masuk ke timeline kita dan kita bisa langsung edit. Oke, jadi setelah kalian udah tambahin video kalian, kalian bisa tambahin transisi di bagian atas ini. Habis itu kalian tinggal drag aja dan untuk taruh di bagian video-videonya. Kalian bisa lihat langsung transisinya keren banget nih guys. Cing, woi, gila, tinggal kalian tambahin sound effect semuanya langsung keren nanti. Nah, di sini bukan cuma transisi doang yang banyak, guys, tapi juga background music yang kalian bisa pakai tanpa copyright. Jadi kalian bisa pakai di konten kalian, guys. Nah, salah satu contohnya di sini kita langsung track aja dan langsung ini ada musik ya, guys. Nah guys, ini fitur favorit gue yaitu adalah motion tracking yang kalian bisa tambahin di sini yang ada kotak plus ya. Habis itu kalian tinggal adjust kotak-kotaknya ini dan langsung pencet start tracking. Sesimpel itu guys cara tracking. What the hell? Jadi guys, simple banget kan pakai Filmora. Kalian bisa coba langsung edit, langsung belajar edit dengan Filmora, dan link ada di deskripsi untuk download aplikasinya guys. Sebelum kita mulai dengan videonya, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like video ini, dan kita langsung mulai ke video untuk hari ini guys. Let's go, kita langsung mulai guys. Kita langsung let's go. Ada bat, ada arcade, ada motorbike, ada cabin, ada lama. Malah jadi bat ya guys. Kelawar ya. Udah kita ini ke kelawar guys. Kita pakai spruce aja. Spruce, pakai wool. Dan ya. Buat coronavirus. Dan kita buat begini guys. Mas itu ini kan ini buat kayak punggungnya gitu kali ya. Nah, ini kita buat sayapnya guys. Kita buat sayapnya begini. Buat sayapnya emang rada kelawar, emang rada serem sih guys. Jadi kita buat kelawarnya begini, tangannya begini. Habis itu dia buat ada tulangnya lagi kali ya. Bentar dah. Kita bikin tulangnya nanti dulu. Ini kita bikin ini dulu. Nah, dah kita buat begini, kita buat kepalanya. Kepalanya kita buat ya kayak ada gini kali ya. Nah, kita taruh redstone di sini, taruh matanya di sini. Jir, aneh banget. Ini kalau lawar apa coba? Kita harus buat kupingnya juga nih, sabar guys. Dia mulutnya gimana sih, hidungnya? Nah ya begitu. Kita bikinnya begitu aja guys. Habis itu dari sini kita bikin kakinya. Dia kakinya begini kali ya. Kita bikin coronavirus. Shut your bitch. Tinggal berapa detik lagi dan ya selesai guys. Kalau lawar gua guys nggak bagus-bagus amat. Oke, ini kok malah buat sepeda guys. Ini buat apa coba? Ini nggak selesai juga. Nih kita buat apa nih? Oh ini malah buat kayak lawar kayak bebek anjir. kurang guys. Udah kayak cumi-cumi anjir mukanya. Ada kolimit. Oh sup kelawar guys. Kita kasih epic lagi guys. Kita kasih epic. Let's go. Udah nggak heran sih guys kalau kolimit guys. Udah nggak heran guys. Ini apa coba? Oke, ini punya gua guys. Ini punya gua. This is mine everyone. Widih. Waduh, ini emang biasa aja. Wah, legendary juga guys, let's go. Legendary juga guys, let's go. Wah, gue juara satu lawan top 4 builder guys, let's go. Kita GG Gaming, hashtag GG Gaming guys. Kita mengalahkan top 4 builder guys. Itu gue jamin di 4 sih, enggak. Itu di 4 guys. Oke, kita main lagi guys. Di sini ada apa nih? Ada map, ada music, ada flower, ada marshmallow, ada camel. Apa nih guys? Map, malah map ya guys. Ya ini gua terraformingnya pakai ini ya, pakai birch tapi guys. Ini jadi kayak istilahnya tuh kayak ini kayak kertas ini ya. Ini kayak kertas ceritanya, kita naikin bikin gini dulu. Jadi satu plot gua ini isinya ini semua. Nah, ini dia, ini kita bikin gini, kita pakai terracotta guys. Tempat yang pertama guys. Tempat yang pertama di sini adalah tempat pergunungan.
Ya, jadi di sini tuh kayak ada tempat gunung-gunung gitu, guys. Kita isi semua nih, guys, pakai terracotta nih. Di sini kita butuh glass sama snow. Nah, kita buat begini. Di situ kita tambahin glass begini kali ya. Rata-rata aja. Nah, gitu. Di sini ada kayak air gitu kali ya. Di sini ada air. Oke, guys, ini gua lagi fokus banget nih ya. Gua lagi fokus banget nih. Kita soalnya mau ngalahin Kolimit, guys. Di sini tambahin sand kali ya. Di sini sand kali ya bagian sini. Kita tambahin apa lagi, guys? Tambahin fence aja kali. Tengah-tengah sini kayak ada forest, guys. Ceritanya ada forest di sini, guys. Tinggal 30 detik lagi, guys. Oh my god. Kita bikin yang kayak di konten kemarin, guys. Cuma bedanya tuh kemarin kan baru boleh cuma pakai 3 blok doang. Oke, dah. Dah selesai, guys. I like it. Ini good ini. Gua enggak tahu map. Sol, goblok aja. Bake. Yes, kena. Yes. Sakit banget. Yes. Okay. Asu. Yeah. Tuh, Olimetnya sampe komplain tuh ke telinga aku, bro. Oh yeah. Gajer lah. Bangke. Aduh. Yeah. Emang ya orangnya. Nih guys, ada map. Di sini harusnya tadi ada satu lagi di sini. Gue mau buat satu lagi di sini, cuman tidak keburu adik-adik. Tuh kan. Buat globe, guys. Oh iya, kita bisa buat globe ya padahal ya. Gue lupa. Nah, itu coli. Koli. Koli mate itu dia. Tuh kan. Gua juara 2 lagi, guys. Gua enggak akan bisa juara 1. Tapi gua tadi soul, gua record soul. Gua juara 1, coy, lawan top 4 builder Hypixel, coy. Oke, jadi kita ini lagi, kita ada main ronde ketiga nih, guys. Ini jadinya pie ya, rada bosenin lagi, guys, temanya, guys. Kenapa sih? Aku malas buatnya, kayak gak ada yang asik gitu ya. Dari tadi nih temanya yang gue liat-liat. Yang asik apa yang asik? Yang asik adalah mendapatkan dia, ya. Ya. Dapet tiga, dapet ya. Ya. Ini kita giniin aja, guys. Kita giniin. Wing, wing. Goblok Samsul ya. Hey, gendang telinga ingat. Sialan deh, Bang. Aduh, gua jadi ngeblank, guys. Otak gua langsung. Aduh. Sakit telinga nih gua. Pendengaran gua turun 2% nih, guys. Aduh, nih gua beda nih rada ngasal aja buat ya, guys. Soalnya temanya rada bosenin. Kita buat begini adik-adik. Ini masih ada 2 menit lagi. Kita nggak tahu mau buat apa lagi, guys. Aduh, sumpah. Mau coba main build battle di Minecraft MCPE. Apa benar? Pakai ini sih paling kalau mau gue pakai yang Bedrock, guys. Apa? Yang Bedrock Edition apa? Itu yang Windows 10. Nah, itu. Yang versi Windows 10, guys. Paling yang kalau mau ya itu. Lore Changer. Kita ganti bagian apa ya? Downing enggak, kurang potion making. Fireplace aja lah. Udah, guys, kita buatnya begitu aja, guys. Enggak tahu mau buat apaan. Kita enggak tahu buat apaan itu. Jadi kita ini yang ini apa nih? Ini aja udah kayak ini. Guys. Kita kasih oke. Kita kasih oke juga pie-nya. Aduh, emang ya benar-benar ya, guys. Ini apa nih? Kita kasih oke nih. Kita kasih oke. Kurang, guys, kurang. Terlalu kecil ini. Bang, lo main game apa? Minecraft lah. Anjir, mirip kayak gua, guys. Mirip ya, guys, ya. Mirip kayak punya gua, guys, tuh. Wajir, persis sama, cuy. Waduh. Ayo kasih gua legendary adik-adik. Aduh. Nih. Gua suka, guys, dia bikin mejanya, bikin ininya, bikin pie-nya. Nih, apa lagi, coba? Malah buat slot ya, guys, ya. Kolimate. Nah, wow, gila. Emang beda nih, guys, ya. Ini pie-nya tebel, guys, ya. Tebel banget, anjir. Bagus, ya. Ini apaan, anjir? What the hell is this? Gue kasih oke aja lah. Ini Mei. Hey. Nice. Kita kasih oke juga. Maaf, telat. Iya. Itu bukan pumpkin pie, anjir. Iya, emang ya, pie sih. Yang intinya pie sih. Ini apa? Coba. Kurang, guys. Kurang. Ini kenapa buat kue? Hey. Salah. Salah buat aja. Hashtag salah, guys. Gue menang lagi, guys. Let's go. Padahal lebih bagusan punya Kolimit, guys. Cukup menang, guys. Dan ya, guys, jadi itu aja, guys, video untuk hari ini. Semoga kalian enjoy dengan videonya. Dan see you guys next time. Bye-bye.